Smart home versus tradisi. Let's fight. Yang pertama, oh, smart home tinggi sikit lah. Tradisi, murah sikit lah. Kedua, senangkan hidup. Yang ini kan, smart home lebih membawa kesenangan untuk kehidupan harian kamu lah. Contoh kan, kita balik rumah, buka pintu, lampu terus buka. Tak payah nak pergi tekan-tekan sini lagi kan. Sekarang cuaca sangat panas kan, sebelum sampai rumah. Kita boleh guna pun buka aircon dulu. Yang inilah apa fungsi smart. Yang tradisi, makan sendiri lah. Poin ketiga, makan je jimat elektrik. So smart home, technically ya, lebih jimat elektrik. Kenapa? Sebab kita buka bila perlu buka aja. Contoh kan, kita punya aircon kan, sejuk dia akan cut off sendiri. Panas dia akan jalan. Ataupun lampu, setiap malam dia akan jalan sendiri, setiap pagi dia akan tutup. Kalau tradisi kan, view of station lah, buka 24/7 aja lah kan, betul tak? Yang ini poin keempat dah, masa untuk belajar lah. Susah ke nak tahu smart home? Of course lah, smart home lebih ambil sikit masa untuk belajar lah berbanding dengan yang tradisi kan. Dalam tradisi, nenek saya pun tahu jugalah, buka tutup switch saja makan. Kalau smart home, tapi jangan risau. WPA home kita boleh ajar dengan cara yang paling-paling mudah. So 5 minit, 10 minit dah boleh guna smart home dah. Lepas tu nenek pun tahu ke? Nak senangkan hidup dengan smart home? Follow lah kita.